boleh sebelum mulai ada bagusnya kita doa guys, supaya kita diberi kemudahan dan kelancaran, lalu hasilnya maksimal. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dulu. Oke, sudah selesai. Oke, ada baiknya kita tos sebelum mulai biar nampak mood kita guys. Let's go, let's go. Oh. Kita kasih lihat RRQ siapa sebenarnya. Kita lihatkan. Dan masih menantikan untuk next setupnya apa War X untuk Lancelot, dan bakal jauh lebih sakit lagi pastinya nanti dengan adanya Pakito dari R7 yang kembali. R7 di sini dia sangat aktif untuk memberikan backupan ke teman-teman yang lain. Berada di mid lane, dia bakal keliling minion saja. Sedangkan Wan di arah bottom lane bakal coba ditumbangin begitu saja. R7 pada set dikeluarkan, bakal digunakan. Wan bakal memancing keributan, nggak ada berikan lagi. R7 seorang diri, lihat dua pentus satu apakah mampu bisa menumbangkan, tapi ternyata Wan berhasil menjadi kado di robot semblen. Bison Kupa dikeluarkan, PDS telah keluar. Albert gak punya buff ungu, tapi kali ini lihat Klenyar mundurkan belakang. Yang nyawa pertama coba ditahan, Meteor Shower diberikan, berhasil menumbangkan Lord. PN ke arah belakang, PN bakal tumbangin. Tapi lihat satu buah hari sama pun telah dikeluarkan, bakal fokus menuju ke arah base-nya. Dan Persing masih di atas, one by one situation. Bayalian pun berhasil menumbangkan Persing. Shantan didapatkan, dan base-nya, Immortal Slayer masih bisa dapetin satu buah parsa yang harus tumbang. Tapi ternyata Clover dipukul mundur, base-nya masih bisa bertahan. Clover gak bisa pulang, menjadi goyang, sama pasti keluarkan. Dan ternyata Giga Overton take the Clover down kali ini, Talia. Kan, hingga Overtonnya selalu panas, tapi ternyata R7 masih mau lebih. Clover menjadi pilihan, ada Albert di sana, satu poin diamankan. Watch just menghilangkan seorang Clover dan mereka kehilangan lagi. Clover salah satu good laner dan salah satu pemberian damage terbesar. Yes, menjadi sandbag di area depan dan lihat bagaimana juga dari R7 mencoba untuk memberikan gempuran lebih. Mortalnya pecah, kali ini dari Finn masih bisa selamat, ternyata enggak, Persiknya hilang juga. Dan kali ini lihat bagaimana anti-match benar-benar menjadi sandbag dan RRQ nampaknya akan mengamankan game yang pertama. Kali ini Ranger Mask dimiliki oleh Albert. Kali ini Ranger Mask. Meanwhile, di arah bottom lane, one by one situation, anti-match versus seorang yang saya menangkankan dimenangkan anti-match, tapi ternyata satu hit terakhir, maka coba ditumbangin, Fengis didapatkan, dan first blood didapatkan, hampir saja Senpu. Lihat, aduh mekanik di arah bottom lane, R7 versus seorang anti-match, tapi Fengis menjemput satu buah R7, dan kali ini gak boleh pulang, mau jadi goyang, first blood didapatkan, satu hit turret, pertukaran gak cukup adil di arah bottom lane, Fengis, what are you doing? Dan Fengis 3 point kill dari junglernya, lihat, the whale dragon yang baik, dan dilempar, oh my god, si Ponyo skillnya cukup baik di arah mid lane tadi. The Whale Dragon disambar dengan Ejector, membuat anti-match pun gak bisa bertahan. Persik tidak ada purple buff, SF dengan cepat, hingga Overton dikeluarkan. Albert menambahkan coba diimun begitu saja, dan masih menambahkan satu poin tambahan. Barsha menjadi pilihan kedua, RKT dan Overton menjadi pilihan. Dan langsung coba dikomit begitu saja, langsung ditumpangin. Kompernya harus hilang, ini bencana. Lihat, dua trigger karena seorang anti-match, bakal ditumpangin. Dua hilang ketika ada sahabat Pak Lordnya terhormat. Lihat ini bintang turretnya, gak cuma difokuskan begitu saja. Selain ke arah belakang, dibuka dan bahkan Albert fokus ke arah ini bintangnya. Lord masih bergerak bebas, S7 di arah bottom lane, S7 di arah top lane, dan Maxi di arah bottom lane berhasil. Dapat di satu, one by one situation, Persik versus Albert. Tapi ternyata kali ini Persik gak mau terlalu birahi. Meanwhile di arah bottom lane, di Overton masih digoceng. Wadam, karena high ground damage yang diberikan, dan bahkan Whale Dragon berdengar suara RKT dan Arkane. RKT pun harus tumbang, Whale dengan karena Persik. Dan tadi selalu over, ini Raja berhasil memenangkan pertandingan dan menumpangkan sang Raja Hutan. Raja dari segala raja memenangkan El Clasico pertama dengan 2 poin panol. Talia mantan RRQ dan untuk alter ego masih memiliki keuntungan sedikit. Dari Major juga bakal tim menuju ke arah belakang, dan bahkan Quicksand Guard-nya masih berhasil save the day. R7 masih berhasil mencoba untuk menyelamatkan jiwa dan raganya, hanya tertinggal dengan tidak dapatnya satu buah gerobak opung Wawa. Fight inhibitor sudah dipukul mundur, dan bahkan lihat Leomorupi terlalu offside. Nino di belakang sana mencoba mendapatkan satu, dan tercatat Selimu di mereka bayar tumpah. Gizmri didapatkan, tapi Albert mau difokusin oleh seorang Nino, pemilu untuk mundur muter balik bosku. Satu poin diamankan, membuat seorang Leomorupi bakal coba dihajar dengan golok dari seorang Amat. Harus tumpah dan tercatat dibalikan keadaannya. Mereka kehilangan Lord, tapi begitu pula dengan ada Devin yang kali ini mencoba menjadi sandbag di area depan dari Leomorupi. Lihat, Leomorupi injer banget ke arah seorang Clay-nya. Netannya sudah hilang, dan begitu pula dengan adanya Nino yang berhasil diamankan double kill. Apa yang terjadi?
bertahan begitu saja. Ejector karena belakang Pioneer dan Ultimate Team Pocket Team berisi sekarang seorang Fizz. Ward Body Blaster telah dibuka. Pioneer masih ada satu by Immortality dan bahkan El Nino menuju ke arah belakang. Damage yang terlalu sakit. Sally Point down. Dan Nino fokus ke arah base-nya. Gak bisa memaksakan keadaan. Lord teman-teman diamankan. Tapi nanti Lemurvinya. Lemurvinya fokus dan di Ejector oleh Pioneer. Pioneer save the day. Alterico. Leo Murphy berhasil melempar clean tapi tercancel begitu saja. Dan bahkan lihat disarik para pemain dari tim Alterico memaksakan keadaan dan Sonata yang sakit. Lihat amatnya, amat coba dapetin satu dan tim tidak juga pokoknya ternyata karena yang salah. Dan bahkan amat kali ini terperangkap. Mencoba dikejar oleh seorang R7 dan amat tergantar. Lihat vaksin. Albert, Albert tertangkap. Albert mau tumbang. Tuh skill didapatkan dan looking for double kill. Albert tercatat. Akhirnya Albert tercatat oleh seorang Harley. Tapi di sisi lain tiga orang harus hilang dari Alterico. Memasakkan seorang Nino. Coba memberikan damage. Tapi lihat Starlight Pulse yang bisa menahan dan Nino gak bisa bersama. Clay dicemput begitu saja. Aulus Resin berasal di garis depan. Knockout Strike kali ini belum bisa mendimbulkan satu buah peran peti. Tapi Ryuk menjadi targeting. R7 tahu. Val itu selalu menjadi momentum untuk permain dari Treble Gaming. Biro masuk ke arah belakang ke arah yang salah. Biro masih menjadi Immortality ditabrak Gaming. Dan Slime menuju ke arah belakang. Biro masih hilang. Dan bahkan lihat di sana Ryuk pun baru jadi korban kedua. Alper jadi pumba pilihannya. Membuat tipet yang salah. Memacu keributan. Adrenalin yang dikeluarkan bahkan dari para pemain dari tim Paralyzed OC. Mereka menumbangkan tiga player. Atas para pemain dari tim Rebellion. Mereka harus bisa mempertahankan. Kalau tidak, game pertama ini akan dipalingkan kanannya. Sekarang kami dua hilang. Ini bencana. Lihat Galar menghilangkan tiga dan bahkan what a epic comeback from Anarchy Ulti Babolo. Seorang Pien dan kawan-kawannya. Tapi kali ini terjadi miskomunikasi. Albert sedang melakukan gold buff. Tidak bisa di follow up. Tapi lihat dong on strike Robert Seven. Satu harus hilang. Dan bahkan kalau akan menjadi pilihan kedua. Ryu menuju untuk arah belakang. Kabur, kabur, kabur. Dan satu momen entry. Tembakan perlindungan dari seorang Marsha. Yang bakal fokus menuju ke arah. Ini besar turret. Galar telah udah mengkokang. Langsung ada polis. Sarbon Biru menjadi pilihan. Dan one body bullet. Wombo combo combo dari Anarchy OC menumpangkan 4 player. Oh my god, ini bencana. Sisa tersisa seorang diri dan wipeout. Bahkan memang pendeta telah dikeluarkan. Kabuki is coming. Tapi masih ada seorang Kabuki depan sana. Dapat sampai dikeluarkan dan Rampem hampir saja melamatkan hari dari seorang Aura Fire. Tapi ternyata tidak. Godiva is coming. Lihat pit pass yang dilakukan. Kill free didapatkan. Masih coba menuju ke arah belakang. Pesa akan menjadi pilihan dan PK kill. Tiga hilang. Kera still survive melawan seorang Pansi depan sana. Masih coba untuk bertahan. Tapi Kera bakal down. Kera bakal down. Winter Stranger tidak save the day. Double kill dapatkan. Tersisa Kabuki seorang diri. Dan ini bencana. Gelora birahi anak muda membuat Aura tercatat begitu saja. Alex Tomfire mengeluarkan Ria dilempar ke arah sebuah lahan yang sangat perih. Dan bahkan Keyboy salah melempar Ria. Itu bukan hal yang bagus, Papulu. Kejar lagi oleh Keyboy-nya dilempar dengan Ejector. Diproyek oleh 3 orang sekali. Sedikit lagi HP-nya tersisa. Dibalaskan di bagian belakang. R7 dengan Alex Tomfire yang blow-nya mencoba untuk mengejar. Tapi ini dia sebuah bayi macan. Lah bayi alien ataupun bayi alien langsung aja menggaruk. Sampai salah ngomong, Oji. Bisa. Ini bencana untuk Anarchy OG. Albert kali juga bisa membantu timpan. Bahkan lihat R7 is coming. Homo-homo jomblo. Triple kill. Looking for Maniac. Apakah Albert masih memasukkan rental? Ternyata tidak. Albert melepaskan Lordnya. Bahkan membantu kawan-kawannya. Tapi lihat di belakang sana. Shadow kill masih bisa ditahan. Dan bahkan berat dapetin seorang vaksin. Oh no. Sardust Dance yang masih terlalu kuat. Dengan Albert yang bisa dimilikinya. Berat harus tumbang di depan sana. Dan The Wild Dragon berikan Sardust Orizo. Freestyle dulu. Double kill. Looking for triple kill. Vaksin fans and everybody bersama dengan R7 kali ini memporak-porandakan Rainbow Triple K looking for Maniac. Apakah ini Maniac? Tapi ternyata tidak. Oke guys, kita bakal bahas sedikit buat pertandingan hari ini. Paling sebelumnya gue bakal bahas secara overall. Gue pengen bilang sama kalian, pertandingan hari ini adalah pertandingan dimana ini yang bakal nentuin kalian kemarin habis jatuh, kalian bakal bounce ke atas atau bounce ke bawah guys. Itu yang bisa gue bilang. Karena ya dengan kekalahan kemarin kita punya perasaan masing-masing juga. Tapi ya, harapan gue hari ini kita udah ready dan gue pengen kita bonus. Oke, saya cuma pengen pesan satu. Humble ya. Kita harus humble. Ya. Pakai meta humble. FIFA! Are you? Atau dari Anarchy OC sudah memantapkan nyawanya. Tapi itu dia sudah ada satu buah circling ke depan. Dilannya cukup sekarang, bakal diincar. Barang rasanya sudah dipopop. Tapi ternyata Rubinya harus tumbang. Adam kali langsung di spray dengan adanya yang biru passion. Dan langsung dihilangkan. Begitu mulai dengan ada Hans menyisakan seorang Parsias
poin pick off, sementara Arzafa mencoba untuk menahan di lini terdepan untuk mendinai pergerakan dari Gifam, tapi Arzafa bersisa sendirian. Dia tinggal sendirian dan sebentar lagi bakal langsung jadi target utama bagi teman-teman dari Gifam, tapi ternyata apa yang terjadi, Hansnya justru yang bisa untuk diamankan. Riz kami menuju ke arah belakang dan bahkan langsung menuju ke arah backline-nya. R7 fokus ke arah Hans, gak peduli apapun yang terjadi, peluncur telah dikeluarkan dan bahkan Tarkus dibangun seorang Adam. Albert tumbang menjadi korban dan Salman kali ini bakal menjadi korban kedua. Dua harus hilang untuk kedua belah tim dan di sisi lain Frieza. Tapi para pemain dari tim Anarchy OC, mereka mencoba untuk mendikoi dan bahkan dengan Dine Rotation. Flash yang dikeluarkan dari seorang klien mendapatkan satu poin dan bahkan di sini Salman harus hilang. Sekali di depan sana terlalu birahi. Oh my god, ini bencana kalian. Untuk ngebuka tapi ternyata Albert yang ngebuka seorang diri, Pak Pulung. Iya, yep, Ending Furia tadi langsung diamankan dan turtle-nya pun kali ini menjadi milik dari Aura Fire. Hanya saja balasannya tiga orang sekaligus menjadi santapan. Oh my god, apa yang terjadi? Jurgel telah dikeluarkan, bakal dibagi dua. Dan bakal kamu gini diamankan begitu saja, beli satu gratis satu akhir tahun. Bonus yang didapatkan oleh tim Arar Kiyoshi di depan sana. Gak berhasil dapetin satu batu red, tapi lihat damage yang diberikan terhadap seorang Keira. Kurifa gak bisa ditahan dia, Sonata dan knockout strike. Wombo combo jump bro, double kill. Lucky mau triple kill dan seorang Albert. Mencoba untuk mendapatkan poin tambahan, tapi ternyata Keira kali ini sadar diri. Cepat sekali, menyisakan 4 player aja dari Aura Fire. Ayo gua dong! Untuk ibu tangannya, ayo Mega Kill masih didapatkan, Shadow Kill dikeluarkan, tapi sampai mana dia bisa bertahan karena sekarang hanya bisa akan seorang diri dari Haikya. Kemenangan akan ada di untuk buat satu skor akhirnya berhasil dibalaskan oleh RRQ OC.